Wah, apa lagi ayahnya yang aku? Halo sahabat Omega Hobbies, kembali ke channel saya. Di sini kembali ke konten vacation. Ya, kali ini kita akan jalan-jalan, teman-teman. Jalan-jalan ke tempat yang lagi hit juga selain Bukit Bundo yang kemarin, tapi ini juga hits. Tapi lokasinya ada di Lumajang, Pronojiwo. Kita akan menuju ke tempat, lokasinya bisa lihat di GPS. Dan jalurnya adalah jalur menuju ke Desa Tempur Sari. Jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman, kita sudah berada di lokasi parkiran. Jadi di sini nanti teman-teman akan masuk ke gapura yang seperti ini. Dan langsung ke parkirannya di atas. Bisa langsung beli tiket. Nah, tiketnya harga 5.000 per orang. Kita langsung menuju ke lokasi di puncak, teman-teman. Nah, jadi lokasinya cukup tidak strategis, melewati rumah warga juga seperti ini. Jadi kita harus berjalan sedikit melewati rumah warga, lalu kita akan menemui kandang juga dan gapura yang bertuliskan selamat datang atau welcome to Bukit Seriti. Kita langsung masuk saja. Jangan sampai kiri ya, teman-teman. Kita ikuti jalan setapak cor-coran ini ya. Oke, teman-teman, melewati perkebunan salak dan perkebunan kopi. Jalannya cukup menanjak, teman-teman. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang tidak suka mendaki gunung melewati lembah, siapkan tenaga, teman-teman, karena jalur ke atasnya kita akan menempuh sejauh sekitar 1 km, teman-teman. Ya, sudah cukup capek. Tangganya masih banyak. Kira-kira berapa kilometer? Nah, itu kita sudah dapat melihat kota. Itu kota. Ini enggak bikin foto lagi. Enggak ini. Musali. Sudah capek. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah resah, gundah gulana atau kebingungan kalau kebelet ya. Di sini ada satu kamar mandi. Untuk teman-teman bisa ganti baju atau ya. 82 kilometers later. Oke, teman-teman, kita sudah berada di hampir atas checkpoint dari puncak Seriti atau Bukit Seriti, teman-teman. Nah, namun cuaca dari awal sudah tidak mendukung karena mau hujan, teman-teman. Jadi mendungnya cukup tebal. Nah, di sini lumayan bagus karena sudah ditanami dengan banyak bunga-bunga yang cukup indah dan memanjakan mata. Juga banyak gazebo-gazebo yang sudah dipasang di atas. Dan beberapa sudah ada pembatas atau pagarnya, teman-teman. Teman-teman saya dan teman-teman saya sudah sampai di hampir puncaknya. Masih ada di puncak lagi di sana. Nah, ini sudah termasuk di puncak ya, di tengah-tengah. Sudah kelihatan semua ke Desa Pronojiwo. Kalau tidak mendung, Semeru akan kelihatan. Halo. Naik.
Nah, ini saya sudah di spot di puncak pohon cempaka. Jadi di puncak Sriti ini ada spot-spot foto yang cukup bagus untuk supaya terlihat baguslah pemandangannya. Nah, jadi kira-kira bagusan mana puncak Sriti dengan puncak Bundu? Yang tahu komen di bawah ya. Nah, sini kita lihat view-nya. Cukup curam dan berbahaya, teman-teman. Woi, api. Nah, yang saya bilang tadi saya belum di puncak. Jadi di sana itu ada masih puncak lagi. Nah, ada suatu peringatan juga, teman-teman harus hati-hati. Bahkan yang membawa anak kecil juga harus benar-benar hati-hati kalau di posisi. Nah, sungguh beruntung sekali saya walaupun tadi berangkat. Astaga, mendung banget. Disini saya merasakan sedikit cahaya ilahi. Kalau itu sudah keluar, jadi lumayan sudah terlihat dan cukup bagus. Dan tujuan kami di sini juga akan collab di KPPN Sukaanyar. Jangan lupa like dan subscribe ya di KPPN Sukaanyar. Nah, selain itu, teman-teman yang di sini juga bisa menikmati sunset atau sunrise seperti kami yang saat ini sedang menikmati sunset, walaupun sedikit ya kurang maksimal, tapi puji Tuhan semuanya dapat kami nikmati karena berkat Tuhan. Oke, ini sudah malam dan lampu-lampu di kota sudah mulai dihidupkan dan oke, jadi gitu aja teman-teman yang dapat saya share, dapat saya bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat membagikan konten modifikasi, vacation, dan lain sebagainya. Dan akhir kata, bye-bye, bye-bye, bye-bye.